Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat talentku semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, dan semoga rezekinya selalu lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini, jadi aku mau kasih informasi desain kitchen set minimalis yang harganya sekitar 15 juta yang pastinya membuat dapur tampil lebih cantik. Dan ini model untuk dapur yang ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman. Pokoknya tonton terus ya videonya. Dan sebelum tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan nantikan selalu video terbaru dari aku ya. Terima kasih, selamat menonton. Jadi guys, kitchen set merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah dapur modern yang terdiri atas perangkat kabinet multifungsi sebagai tempat penyimpanan perkakas dapur ya. Selain itu, dengan adanya kitchen set, penggunaan ruang dapur terlihat lebih efektif dan pastinya lebih rapi. Jadi kehadiran kitchen set membantu Anda untuk menghemat banyak tempat sehingga dapur tampak lebih rapi dan tertata, dan semua perlengkapan dapat disimpan di dalam kabinet dan diatur berdasarkan kategori kegunaan agar mudah dicari ya teman-teman. Dan di video kali ini, jadi ini adalah salah satu contoh desain kitchen set dapur dengan warna putih kombinasi warna coklat ya teman-teman. Dan menghabiskan biaya sekitar 15 juta ya teman-teman. Nah, kitchen set ini terdiri dari kabinet untuk bagian lemari atas dan lemari bawah ya teman-teman. Dan untuk di bagian lemari atas memiliki ukuran dengan panjang 418 cm dengan tinggi 100 cm ya teman-teman. Dan untuk di bagian lemari atas itu terdiri dari satu unit rak piring atas stainless. Dan di sini juga untuk bahan multipleknya dengan ukuran 18 mm atau memiliki ketebalan sekitar 18 mm. Dan ini ada juga lampu LED, serta ini semuanya finishing menggunakan HPL kombinasi ya teman-teman. Dan untuk di lemari bagian bawah, jadi di bagian bawah ini memiliki panjang 290 cm dengan terdiri satu unit rak piring bawah, dua unit rak sendok, dan yang lain-lain. Dan untuk ukuran multipleknya ini juga sama dengan bagian lemari atas, jadi memiliki ketebalan sekitar 18 mm. Dan untuk pemilihan warna coklat pada kitchen set minimalis ini dapat mempercantik penampilan ruang dapur ya teman-teman. Desain yang simple namun berfungsi dengan baik ya teman-teman. Jadi karena modelnya yang simple dan warnanya yang menarik, menjadikan ruang dapur terlihat lebih cantik dan pastinya multifungsi ya teman-teman. Jadi desain kitchen set minimalis ini dibuat dengan desain minimalis modern yang berbentuk letter L sesuai dengan ukuran ruangan yang ada ya teman-teman. Dengan total biaya yang dikeluarkan sekitar 15 juta ya teman-teman. Dan biaya tersebut terdiri dari pekerjaan untuk membuat kitchen setnya dengan bahan multiplex dengan ketebalan 18 mm serta finishing menggunakan HPL kombinasi ya teman-teman. Dan kitchen set didesain sesuai dengan keinginan dari pihak pemilik kitchen set tersendiri. Jadi terdiri dari beberapa rak piring, rak sendok, dan di sini juga terdapat lampu LED serta pengerjaan instalasi listrik lampu dan exhaust fan ya teman-teman.
Jadi memang untuk biaya itu tidak bisa menjadi patokan, karena di setiap daerah mungkin mempunyai harga yang pastinya tidak sama dengan harga yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ini hanya sekedar untuk gambaran jika Anda berencana untuk membuat kitchen set untuk menjadikan dapur Anda menjadi dapur impian. Oke teman-teman, jadi itulah video tentang desain kitchen set minimalis modern. Dan semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang berencana untuk memasang kitchen set pada dapur Anda ya teman-teman. Dan semoga video ini bisa memberikan informasi serta menginspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya dan nantikan selalu video terbaru dari aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next video.